Permisi, Mas. Kin, masuk, Kin. Mas Dewo, ini ada yang nitip undangan pernikahan, Mas. Oh, ya yeah, oke. Okay. Thank you, Kin, ya. Sama-sama, Mas. Itu yang satu buat siapa? Mbak Mutia, ya? Iya, Mas. Tapi Mbak Mutianya nggak ada di meja. Ya udah, lo taruh sini aja. Dia lagi keluar sebentar kok. Nggak apa-apa, Mas. Biar Ikin aja nanti balik lagi. Ya ilah, Kin. Udah lo taruh sini aja biar nanti gue yang kasih. Susah banget sih. Ya, Mas. Ya, Mas. Permisi. Maaf, Mas Dewo. Mbak Mutianya sudah ada di mejanya lagi. Biar Ikin permisi, Mas. Oh iya, satu hal lagi, Mas. Ada report dari HRD kalau mereka sudah menerima karyawan-karyawan reguler yang baru, Mas. Nanti tuh kamu tinggal koordinasi sama kepala departemen yang lain untuk plotting manpower-nya, ya. Oh, siap, Mas. Ini anak baru pacaran, udah langsung nikah. Bagus lah. Contoh tuh, sikap. Mas Lukman rencananya akan hadir di resepsi mereka, Mas. Dateng lah, ini kan karyawan saya, masa nggak dateng? Ada pertanyaan satu lagi nih, Mas. Sebenarnya kita tuh boleh ya, Mas, menikah dengan rekan sekantor? Ya boleh lah, Bu. Emang kenapa? Oh, enggak, Mas. Bukannya biasanya perusahaan tidak memperbolehkan itu, Mas? Kalau ada perusahaan memberlakukan peraturan itu, rugi, Bu. Kalau ada dua karyawan nih mau nikah, berarti salah satu harus keluar, kan? Nah, biasanya yang keluar itu adalah karyawan yang lebih baik dalam pekerjaannya. Karena kenapa? Dia gampang dapat kerjaan lain. Perusahaan jadi rugi loh kalau ada karyawan yang baik terus keluar. Ya kan? Iya sih, Mas. Tapi berarti diperbolehkan, Mas, ya? Ntar dulu nih, Bo. Dari tadi tuh kamu nanya terus, emang kamu mau nikah sama siapa? Oke, kalau gitu Ferry sama Andini nanti di timnya Mbak Sansan ya untuk sarasehan. Buat Sasa, lo ntar ke program baru ketemu sama Idot. Yeah. Kalau gitu lo, Baby sama Rani. Rani, Baby sama Rani masuk ke timnya Gisa untuk entertainment news. Iya, yeah, siap. Sip. Sama siapa sih? Misi, Mbak. Alas, masuk. Maaf, Mbak. Tadi aku teleponin, nggak diangkat. Mbak Munti dipanggil Mas Lukman di ruangannya. Oh, oke. Okay. Ya, sorry. Tadi gue silent soalnya lagi briefing. Yaudah deh, gue ke atas kan. Tolong ya, Gis. Ya, siap, Mbak. Oke. Okay. Wih, Mbak Gisa dapat manpower baru. Iya dong. Oke, Kak. Aku duluan ya, Mbak. Nanti bareng deh. Gue juga mau cabut keluar. Oh, yuk. Kalian nanti saya balik lagi ya. Kenalan aja dulu. Beb, itu siapa sih? Kok kayak pedes gitu sama dia? Itu sekretarisnya Mas Lukman. Oh, sekretaris. Ih, Mas Andika kok masih kesel aja sih? Udah dong, Mas. Iya, Ren. Itu Fajar tuh kalau ngerjain orang tuh ya, aduh, akalnya gak ada habisnya. Yaudah, gini deh. Mas Andika belajar juga aja ngerjain orang. Jadi bisa ngalahin Mas Fajar. Belajar ngerjain itu gak pantas dipelajari. Bahkan itu gak bisa dipelajari, ngerti gak? Fajar tuh ngerjain orang itu udah kayak bakat. Udah naluri. Dia tuh emang udah bakat dari lahir. Berarti bakat dari kecil gitu ya, Mas ya?
Nah. Tapi kalau Irin kira-kira bakat dari kecilnya apa ya, Mas? Oke, buat Andini sama Sasa nanti diantar sama Mbak Putri. Put, antar mereka berdua ke Sansan. Sekalian juga deh ke Kiki, lo anterin Heru. Ya, dia buat ini talk show. Siap. Afalin ya namanya ya, kalau ketemu biar tahu. Oke, dan ini buat kalian berdua. Jadi kalian masuk di tim Entertainment News. Oke, Mbak. Ya. Beb, nanti kenalin Rani sama... Nah. Dik, keren, sini deh. Keren sih, cepetan. Nih, gue mau kenalin kalian berdua sama... Ya udah, kenal lagi. Ngapain dikenalin lagi sih? Gue mau kenalin lo sama Rani. Udah kenal? Hello. Oh, oke, boleh, boleh. Rani. Andika. Rani. Iren. Oke. Untuk kalian berdua, tolong bantu mereka dan lo tolong ya, gue titip mereka berdua karena gue masih ada kerjaan lagi nih. Gue tinggal dulu. Siap. Ya, kasih. Dah. Kasih, Mbak. Oh iya, Mas Andika, Iren lupa. Iren mau ke foto-fotoin dulu ya, bentar ya. Bentar ya. Dah, Mbak Iren. Oke, gini. Baby, tugas kamu tuh sekarang kamu ngerafkat ya? Kamu tolong rafkat, kamu udah tahu kan maksudnya rutinnya saya gimana, drillnya kamu udah tahu gimana kan? Iya dah, oke. Okay. Buat Rani, kamu bantuin baby ngerafkat juga deh, kalau gitu ya? Bantuin doang nih. Gak ada kerjaan lebih berat lagi gitu? Maksud kamu ngerafkat itu kerjaan yang ringan? Aku gak bilang ngerafkat ringan sih, tapi di kantor aku yang dulu tuh aku hampir jadi associate producer. Hampir? Gitu. Hampir jadi associate producer? Iya. Aku tadi pengen ngasih kamu pekerjaan yang lain, tapi kayaknya kamu untuk sementara rafkat dulu deh, oke? Okay? Bantuin baby. Iya, yeah. Sekarang. Sandika lucu deh kalau lagi marah.